Hai Yusuf, namamu mempunyai beberapa arti loh. Yusuf dalam bahasa Islami artinya Nabi ke-11. Yusuf dalam bahasa sejarah artinya bentuk Arab dari Yosef. Yusuf dalam bahasa Arab artinya nama Nabi, yaitu lelaki tampan. Yusuf dalam bahasa Afrika artinya indah. Yusuf adalah orang yang sangat mandiri. Dia selalu berusaha dengan hasil kerja kerasnya sendiri dan selalu menjaga agar tidak menyusahkan orang. Dia selalu melakukan tingkah lakunya dan selalu berjaga-jaga dengan lisannya karena dia sangat takut jika ada orang yang tersinggung dengan lisannya yang dia lakukan secara sengaja atau tidak sengaja. Yusuf adalah orang yang baik. Dia selalu tidak bisa menahan dirinya jika melihat orang kesusahan yang berada di depannya. Bawaannya pengen nolong dan membantu karena dia orangnya gak tegaan. Yusuf tidak suka diatur sebenarnya. Dia menyukai kebebasan, namun dia bisa menolak dengan Halo teman-teman sekalian, buat kalian yang membutuhkan editing video, entah itu jasa pembuatan iklan produk, iklan traveling, atau pembuatan tugas video pembelajaran edukasi, kalian bisa langsung follow Instagramnya Darussalam Art. Bisa juga langsung chat melalui nomor berikut. Terima jasa berbagai macam desain juga ya. Terima kasih. Mas, cara penolakannya dengan santun dan lembut. Yusuf dia sangat senang berbisnis. Dia hobi membuat sesuatu yang biasa menjadi yang luar biasa dan mempunyai nilai jual. Dia berani mencoba hal-hal yang baru dan mengemasnya dengan cara yang kreatif. Dan cara berbicaranya Yusuf adalah tipikal orang yang didengar karena dia mempunyai cara bicara yang bisa membuat orang memperhatikan apa yang dia bicarakan. Dia bisa membuat orang seolah-olah terperdaya dengan cara bicaranya. Yusuf adalah pembisnis yang berani dan tidak takut mengambil resiko. Yusuf juga mempunyai pemikiran yang progresif, yang sangat jago memberi saran kepada orang lain. Dan menurut dia, segala sesuatu yang dibagikan dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti menjadi sedekah dan tidak pernah merugi, pasti ada ganti, mungkin dari arah yang tidak disangka-sangka. Yusuf, dia adalah orang yang sangat berselera dalam menikmati hidup. Dia sangat menyukai hal-hal baik dalam hidup ini dan sangat pandai bersyukur. Biasanya ya, yang namanya Yusuf ini kalau nggak ganteng, dia gokil. Makanya, banyak yang suka dan berteman dengannya. Menurut studi numerologi, nama Yusuf mempunyai kepribadian, tingkat spiritual tinggi, intuitif, tercerahkan, idealis, dan pemimpin. Kami memberikan doa terbaik kami untukmu. Semoga apa yang kamu usahakan hari ini cepat tercapai ya. Jangan pernah patah semangat dalam menjalani ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu. Selalu ingat dan yakinlah, karena Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Insyirah ayat 5-6 yang berbunyi, Fa inna ma'ala usri yusra. Karena sesungguhnya, sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Inna ma'ala usri yusra. Sesungguhnya, sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Jadilah pribadi yang bersyukur, karena jika kita bersyukur, maka nikmat akan ditambah. Jangan lelah menjadi orang yang baik, karena cukup Allah yang mengetahui kebaikanmu, walaupun orang-orang di sekitarmu mengabaikannya. Jaga sholat 5 waktumu, dan juga doakan orang tuamu. Subscribe jika rasa channel ini bermanfaat. Like jika kalian merasa semuanya benar. Berikan komentarmu jika kalian ingin request nama atau pembahasan apa yang menarik untuk dibahas. Dan bagikan ke teman atau keluargamu agar mereka bisa merasakan apa yang sedang kamu rasakan saat ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.